tips dan cara membeli Al-Quran yang dapat diwakafkan. Oke guys, ini berada di depan pintu 339. Pintu 339. Keluar. Oke. Ini asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saat ini kita berada di kota Madinah di Maktaba Daruzaman. Daruzaman. Tips dan cara membeli Al-Quran yang dapat diwakafkan di Masjid Nabawi. Jelaskan Mister. Bismillah, ini ah, ini Quran, ini ah, ah, oke, okay. Ini cak asli, ada cak asli, ah, ini Quran Madinah, oke, okay. Yes. cetakan Madinah, oke, okay. Sini ah, wakaf, kemudian di sini ada wakaf, oke. Okay. Terus ada lagi. Oke, kalau dilihat di sini ada semacam tulisan di dalam ini. Lihat ya. Kayak hologram, hologram. Oke. Jadi beli Al-Quran di sini harganya 160.000. Ya, kalau real berapa? 40. 40 real. Oke, guys. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, ada tulisan wakaf lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, ada stempel asli Majma' al-Malik Fahad. Kemudian yang ketiga, ada tulisan percetakan li Majma' al-Malik Fahad. Dan yang keempat, ada tulisan hologram yang berbunyi Majma' al-Malik Fahad Littiba'ah di halaman kosong yang terakhir. Demikian tips untuk membeli Al-Quran yang dapat diwakafkan di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Selain cetakan tersebut, maka Al-Quran yang diwakafkan tidak bisa bertahan lama alias akan diamankan dari masjid ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.